Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah dipertemukan di bulan Syawal, bulan peningkatan setelah satu bulan penuh melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lain di bulan suci Ramadan. Di hari yang baik ini kita bertemu dengan beberapa sahabat kita dan di studio telah hadir salah satu sahabat terbaik kita yang merupakan penggerak, pemakmur masjid dan juga aktivis dakwah. Ada di samping saya ada Pak Anteng. Assalamualaikum Pak Anteng. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga Pak Kris Winato atau saya sering panggil Bang Win. Gimana Bang Win? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sehat semuanya ya Pak Anteng. Alhamdulillah. Dan Pak Win. Kita ini mau ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang bulan Syawal ini yang merupakan bulan kemenangan kita sebutnya ya setelah Ramadan. Bagi Pak Anteng sendiri, Ramadan tahun ini apa yang Anda rasakan? Apakah ada sesuatu yang khusus atau pengalaman spiritual tersendiri? Silakan. Alhamdulillah untuk tahun ini yang saya jumpai atau yang saya rasakan ada sesuatu yang beda dari sebelumnya. Di mana pada bulan ini dengan bulan Ramadan yang tahun yang lalu, walaupun ini ada kesamaan yaitu di masa pandemi, tapi ada peningkatan dalam sisi yang lain. Yaitu kita ada semacam kesadaran untuk lebih meningkatkan keimanan kita melalui di antaranya adalah pentingnya menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, kebersihan iman, dan yang kita lihat di sini yaitu ada berkenaan dengan bagaimana kita menerapkan prokes. Nah, seandainya kita semua umat muslim pada umumnya menjalankan apa yang selama ini benar-benar diimani yaitu pentingnya thaharah dan yang lain-lain berkenaan dengan beribadah dan insya Allah pandemi cepat sirna dari ini. Sangat menarik sekali. Kalau Pak Win sendiri gimana Pak Win? Tadi Pak Anteng adalah tentang kebersihan ya, kesan istimewa di Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Pak Win bagaimana Pak Win? Ya, dari saya ngelihat di sini tentunya dengan semakin banyaknya masjid-masjid yang ya dari kebersihannya juga mereka juga memperhatikan kebersihan dan para kiainya juga mendidik kepada jemaah untuk selalu menjaga kebersihan. Ya, kelihatannya semua juga udah harus sadar dengan masalah thaharah itu. Yang Ramadan ini sendiri untuk Pak Win spesialnya apa? Alhamdulillah di bulan suci ini ya saya diberikan anugerah untuk lebih dekat kepada masjid untuk untuk membaca Al-Qur'an bersama teman-teman di masjid. Masalah. Para sahabat sekalian, Pak Win dan sahabat kita Pak Anteng adalah Kota Takmir Masjid Baitu Taibin yang berlokasi di Kelurahan Kalisgoro, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Pak Anteng, ada hal keunikan dari Masjid Baitu Taibin dibandingkan dengan masjid-masjid lain dari perspektif Anda sebagai takmir? Keunikan maupun kekhasannya ya dibandingkan masjid yang lain. Karena kebetulan saya pernah juga berkunjung di beberapa masjid ya, baik masjid yang dekat maupun masjid yang sekitarnya sini. Yang khas itu memang kebetulan ada warna-warna yang mungkin warna pelangi atau warna apa ya, yang jelas nih multi warna, ya kan? Multi warna. Dimana jamaah itu berlatar belakang dari berbagai ormas, sehingga masing-masing punya gaya dan punya apa itu cara peribadatan yang sebenarnya menjadi warna tersendiri juga. Jadi mewarnai juga, jadi ini bukan warna baru ini. Pak Kris, barangkali punya perspektif lain, apa sih kekhasan dari Masjid Baitu Taibin?
Ya, selain perbedaan dari satu apa dari jamaah satu dengan yang lainnya, itu juga ada apa toleransi antara sesama agama, sesama Muslim ya, Muslim, sesama Muslim ya. Itu di situ ada gitu loh. Ada, namun ada beberapa yang mungkin bisa di apa ya, bisa di eliminasi dari apa namanya untuk ya dihiraukan lah ya. Ada beberapa perbedaan-perbedaan yang mungkin juga semua teman-teman atau jamaah di sini dengan pimpinan Pak Haji Sohib juga yang lebih toleran kepada semua aliran. Alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin nampaknya walaupun masih suasana pandemi telah aktif ya dengan protokol kesehatan kegiatan-kegiatan selama Ramadan di masjid. Dari Pak Anteng sendiri, adakah hal yang bisa direfleksikan? Apa sih yang sudah menjadi plus minus dari kegiatan Ramadan yang telah berlalu? Jadi refleksi dari kegiatan Ramadan yang sudah kita laksanakan, kemudian bisa kita terapkan untuk kedepannya. Iya. Di antaranya tentunya kita menjaga toleransi. Ya. Sebagai contoh kita, masyarakat kita kan sehari-hari, ya. Yang kita jumpai di lapangan itu ada yang mengamalkan untuk pelaksanaan sholat tarawih itu 8 rakaat dengan 3 witir, kemudian ada juga yang 20 rakaat dengan 3 witir. Dan ini uniknya juga yang saya jumpai di sini kan kita menerapkan yang polanya 2-2-1 ya kan, jadi kayak pemain kesebelasan juga ya. Ada juga yang menerapkan 4-4-3 ya, jadi ini saya sendiri juga kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pak, ini kan sholat witirnya 2 dan 1 kan? Terus witirnya yang mana? Witirnya yang ganjil saja begitu. Jadi yang, keduanya yang Anda kehendaki dengan toleransi tadi apa, Mas? Toleransi di sini kita tidak perlu mempermasalahkan tentang yang 8 atau yang 20 atau yang 11 dengan yang 23. Yang penting di sini adalah tidak ada batasan untuk atau tidak ada batasan atau ketentuan keharusan, ya kan, keharusan jumlahnya harus sekian, karena yang dicontohkan Rasulullah adalah memang seperti itu, kemudian kita lakukan juga bisa seperti itu dan juga dengan cara kita yaitu menambahkan kita memang membutuhkan yang tambahan yang lain, dalam arti tidak ada batasan keharusan dalam pelaksanaan sholat sholat tarawih dalam bidang-bidang itu, karena kita sendiri setelah itu juga bisa menambah kalau memang kita menginginkan. Masya Allah. Pak Awin, apa yang bisa direfleksikan dari kegiatan Ramadan yang telah dilaksanakan? Yang pasti untuk diri saya pribadi itu ya banyak peningkatan-peningkatan dari karena interaksi antara satu dengan yang lainnya itu membuat kita jadi bertambah ilmu. Sebenarnya dari Pak Rohani, dari Pak Haji Sohib, Pak Anteng, semuanya itu juga menambah ilmu saya. Karena sering ketemunya itu, dengan interaksi itu, oh ternyata ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Sehingga kita bisa ambil manfaat daripada itu. Para sahabat sekalian, Anda masih bersama obrolan santai bersama dua sahabat kita. Ada Pak Anteng dan Pak Win dalam obrolan refleksi Ramadan 1442 Hijriah. Pak Anteng, dalam kapasitas Anda sebagai takmir masjid ya, apa harapannya setelah masuk Syawal ini? Apa sih yang Anda harapkan? Masjid itu mestinya seperti apa? Dan para jamaah apa sih yang harus ditingkatkan? Untuk evaluasi kita ya, evaluasi ke depan, jadi dari apa yang sudah kita dapat selama satu bulan Ramadan kemarin, ada yang perlu kita perbaiki, yaitu pentingnya kita memiliki satu program kegiatan, di mana dengan memiliki program kegiatan tahunan yang kemudian bisa kita detailkan dalam bentuk bulanan ataupun juga pekanan bahkan mungkin harian, kita bisa berharap lebih daripada kita tuh hanya menyandarkan tanpa program atau dadakan. Di sini misalkan saya lihat ada beberapa masjid ya, kemudian juga di tangga yang
dalam satu kampung ini masjid kayaknya, bahkan satu RW ada lebih dari 4 ya, ada lebih dari 4. Dan ini yang saya jumpai berkenaan dengan distribusi zakat. Ya. Di mana masing-masing masjid ini perlu adanya kerjasama, ya, agar distribusi zakat nanti bisa sampai kepada yang berhak. Ya. Kemudian juga bisa lebih bermanfaat, yaitu menjangkau yang lebih luas. Ya. Jangan sampai kita mengejar bagaimana tersalurkan, tapi kita tidak memperhatikan proposal apa pendistribusiannya yang lebih luas, dalam arti ada yang menumpuk pada beberapa penerima, tapi yang lain bahkan mungkin tidak. Menarik sekali ya, jadi adanya program yang terencana dan juga sinergi ya, antara satu masjid dengan masjid yang lain. Dari Pak Win, apa yang menjadi harapan setelah masuk Sawal ini setahun ke depan, bagaimana sebaiknya kegiatan masjid dan apa yang harus ditingkatkan dari para jamaah? Para jamaah yang ada di sekitar masjid tentunya saya harapkan sih bisa dapat menambah ilmu tentang agama, terus kesadaran tentang tauhidan dan segala macam, sehingga masjid itu bukan hanya dari pembangunan fisik bangunan, tapi perkembangan daripada jamaahnya itu sendiri juga meningkat daripada keimanan dan segala macam. Mas, tidak hanya hal fisik ya, tapi hal yang lebih spiritual. Lebih spiritual. Para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, obrolan singkat tadi semoga memberikan kita juga semangat untuk meningkatkan ibadah kita, juga meningkatkan semangat kita untuk memakmurkan masjid, juga melayani umat. Pak Anteng dan Pak Kris Winarto yang bersama kita berbagi cerita ini merupakan hasil dari refleksi beliau-beliau dalam melayani umat sebagai takmir masjid di Masjid Baitul Taibin. Saya Rohani menyampaikan terima kasih kepada sahabat semua atas perhatiannya dan nantikan acara dan program-program dakwah yang lain dari Yakwa TV. Semoga semuanya sehat dan meningkat semuanya, kesehatannya, kualitas ibadahnya, ilmu dan juga rezekinya di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anand. Terima kasih Pak Win.